kehidupan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan bahwa setiap manusia memiliki musuh. Dan musuh yang paling berat selain hawa nafsu adalah gangguan syaitan. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak bisa melawan mereka. Karena kita tahu bahwa Allah mengatakan inna kaidas syaitan kana dhaifa. Tipu daya setan itu sebenarnya lemah kalau kita bisa menghadapinya. Maka di dalam Islam ini ada beberapa ucapan ataupun bacaan ataupun doa dan zikir yang kalau kita membacanya, maka doa, bacaan dan zikir ini bisa melawan mereka. Apa saja doa, bacaan dan zikir atau hal-hal yang berkaitan dengan melawan syaitan ini nanti kita akan ringkas menjadi 15 perkara. Yang pertama, ucapan basmalah. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Menghalang antara mata-mata jin dan juga aurat manusia ketika salah seorang masuk ke kamar mandi, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat basmalah. Jadi kalau seseorang kemudian membaca basmalah ketika masuk ke kamar mandi atau hendak melakukan buang hajat, maka itu cukup untuk menghalangi pandangan jin dengan aurat kita. Apalagi ditambah dengan ta'awud, bismillahi inni a'udzu bika minal khubthi wal khaba'ith. Dari sini menunjukkan bahwa basmalah ini walaupun hanya kalimat pendek sekali bismillah, itu sudah cukup. Pandangan jin sudah bisa tertutup dan tidak bisa melihat aurat kita. Maka saya pernah terbaca dalam satu kitab yang judulnya Ahkam Al-Jin atau Alamul Jin, tentang seputar alam jin, bahwa salah satu kenapa kemudian jin itu menyukai manusia yang disebut dengan jinul asyik. Jin asyik itu jin yang menyukai manusia. Itu salah satu penyebabnya adalah karena ketika masuk kamar mandi tidak pernah berdoa dan tidak pernah membaca basmalah. Sehingga mereka melihat aurat kita, akhirnya lama-lama dia suka dengan kita. Dan ketika dia sudah suka, itulah sulit untuk melepaskan jin asyik ini. Makanya salah satu untuk melawan jin-jin yang bahaya ini adalah apabila masuk ke kamar mandi, ucapkan basmalah. Ini satu perkara, dan itu disebutkan di banyak hadis tentang keutamaan basmalah ini. Atau contoh yang lain, hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau anna ahadakum idza arada an ya'ti ahla. Kalau salah seorang di antara kalian hendak mendatangi istrinya, artinya hendak menggaulinya. Qala, dia mengatakan bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana fa innahu an yaqdira bainahuma waladun lam yadurrahu syaitan abada. Kalau dia hendak menggauli istrinya, dia pun menyebut sebelum menggauli kalimat bismillah dan menambah doa, ya Allah jauhkan syaitan dari kami ataupun jauhkan syaitan dari apa yang kau akan rizkikan kepada kami, maka syaitan tidak akan memadaratkan selamanya kepada keturunan yang akan dianugerahkan Allah kepadanya. Dan ini salah satu kiat mencetak anak soleh dan soleha itu seperti ini. Dimulai dari ketika seorang suami menggauli istri, sudah mengucapkan basmalah, kemudian
tambah dengan doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Rasul mengatakan tidak akan syaitan memadaratkan dia sedikit pun. Kemudian contoh yang ketiga disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Abi Dawud. Jadi suatu ketika ada seorang sahabat mengatakan, aku dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atharat dabatun, tiba-tiba mungkin karena terlalu berat bebannya, akhirnya kendaraan yang dipakai itu kemudian terduduk karena terlalu berat. Tiba-tiba kemudian sahabat ini mencela, ta'isha syaitan, celaka syaitan gitu. Karena kita tahu bahwa unta itu yang ditunggangi, Nabi SAW pernah mengatakan bahwa salah satu binatang yang memiliki tabiat syaitan itu adalah unta. Makanya orang yang memakan daging unta itu disunahkan berwudu, batal wudunya, karena memiliki tabiat syaitan. Makanya sahabat ini refleks mengatakan ta'isha syaitan, celaka syaitan. Maka Nabi mengatakan la takul ta'isha syaitan, jangan kau katakan celaka syaitan. Kenapa? Fa innaka idza qulta dzalik ta'azama hatta yakuna mithlal bayt. Karena engkau kalau mengucapkan celaka syaitan, maka syaitan akan besar kepala, kemudian seolah-olah sebesar rumah. Kemudian kata Rasul mengatakan wa yaqulu bi quwwati, dan setan akan mengatakan lihat karena kekuatanku dia takut kepadaku. Walakin, akan tetapi, kul, katakan bismillah. Fa innaka idza qulta dzalik, kalau engkau mengucapkan basmalah, tasaghara hatta yakuna mithla dzubab, maka setan akan mengecil seolah-olah seperti seekor lalat. Jangan kita mencela syaitan dengan mengatakan ta'isa syaitan, celaka kau syaitan gitu. Kalimat ini membesarkan syaitan. Tapi kalau kita merasa sial dalam sebuah perkara, umpamanya naik mobil kemudian mogok mobilnya gitu ya, naik motor mogok motornya, jangan dicela, tapi ucapkan basmalah gitu ya. Kemudian contoh yang lain juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Jabir, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu," kalau seseorang masuk ke rumahnya, "fa dzakara Allah inda dukhulihi," dia pun membaca basmalah ketika masuk ke rumahnya, "wa inda ta'amihi," dan ketika makan di rumahnya, qala syaitanu, maka syaitan akan mengatakan la mabita lahu, tidak ada tempat tidur di rumah ini, wala asya, dan juga tidak ada makanan di rumah ini. Artinya kalau seandainya seseorang masuk ke dalam rumah, sebelum masuk rumah kita mengucapkan basmalah, kemudian mengucapkan salam, kemudian masuk, kemudian setiap makan dan minum dimulai dengan basmalah, maka di rumah kita tidak akan banyak setan, karena setan yang dari luar tidak akan bisa masuk. Makanya kemudian kepala setan akan mengatakan la mabita lakum wala asya, di rumah ini tidak ada tempat tinggal bagi kita dan tidak ada makanan untuk kita. Tetapi sebaliknya kata Rasul, wa idza dakhala, kalau dia masuk, falam yadhkurillah, dan dia tidak baca basmalah, inda dukhulihi, baik ketika masuk rumah ataupun ketika dia makan tidak baca basmalah, maka setan mengatakan adrabtumul mabit, maka kita ada penginapan di rumah ini, ada tempat untuk tidur bagi kita. Kemudian adraqtumul mabita wal asya, bukan hanya tempat tidur, tempat tinggal, tetapi kita juga disediakan makan di sini. Maka jangan pernah kemudian memberi kesempatan setan masuk ke dalam rumah. Kan ringan saja baca basmalah itu, kan bukan sesuatu yang sulit. Basmalah, bismillah saja kan, apa sulitnya baca bismillah? Bismillah masuk rumah, bismillah ketika makan dan minum, itu sudah senjata paling ampuh, setan tidak bisa masuk. Ini kan luar biasa ya. Masyurul musliman, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada seorang syekh bercerita, jadi suatu ketika ada asap mengepul di salah satu rumah,
ada kebakaran. Dari kejauhan itu ada rumah yang terbakar. Jadi asapnya ngepul ke atas. Jadi ada orang yang mengatakan kepada orang yang rumahnya sedang kebakaran itu, dia mengatakan, rumahmu kebakaran dulu. Dia mengatakan, tidak, rumah saya tidak kebakaran. Kemudian dikatakan, asap itu nampak dari sini, itu dari rumahmu. Dia mengatakan, tidak, aku tidak yakin bahwa rumahku yang kebakaran. Kemudian dikatakan, kenapa kau yakin bahwa rumahmu tidak kebakaran? Karena ketika aku tadi pergi, aku membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Karena sebelum pergi tadi aku membaca bismillah dengan menyebut nama Allah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, yang tidak akan madaratkan bersama namanya sedikit pun fil ardi wala fis sama, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit, wa huwa samiul alim, dan dia zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dia yakin karena sudah baca ini, enggak mungkinlah rumah saya kebakaran. Akhirnya didekati rumah, rupanya betul yang kebakaran itu rumah tetangganya. Padahal rupanya samping rumahnya, apinya enggak sampai ke rumahnya. Padahal kopel rumahnya itu. Dan ini menunjukkan apa? Bacaan basmalah ini luar biasa. Cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim saja bisa menjadikan bahaya menjadi tidak bahaya. Inilah kehebatan basmalah ini. Ini satu. Kemudian yang kedua, al-isti'adzatu minasyaitan. Isti'adzah itu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Karena Allah yang mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu samiul alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bahkan ketika baca Quran saja kita disuruh berlindung gitu ya. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah minasyaitan, kata Allah. Apabila engkau membaca Quran, minta perlindungan kepada dari syaitan. Makanya ada sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang itu singgah di sebuah tempat, pamannya antum safar dari Batam, ya pulang kampung gitu ya, atau kemana gitu, naik pesawat. Kemudian pesawat ini baru saja singgah di sebuah tempat yang antum ziarahi di situ, pamannya di bandara mana gitu ya. Kemudian antum mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang Allah ciptakan. Apa kata Rasul jaminannya? Lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzili dzalika. Min manzilihi dzalik. Maka tidak akan memadaratkan kepadamu syai'un ini nakirah. Tufidul umum. Ya, segala madarat tidak akan menyentuh apapun madarat, mau gangguan setan, mau gangguan pencuri, mau gangguan orang jahat, enggak akan disentuh. Maka penting ya, supaya enggak kecopetan nanti kan gitu ya. Jadi kalau safar kemana gitu kan, baca doa ini. Kita enggak tahu copet di mana-mana sekarang ya. Kadang sekarang copet pandai dia pakai apa, hipnotis. Iya kan? Tapi banyak orang-orang yang kena hipnotis di jalan itu. Tahu-tahu diambil duitnya, dilucuti emasnya kalau dia perempuan, atau umpamanya dihadang dengan cara yang sadis lagi, dirampok gitu tengah jalan. Kita enggak tahu. Ya. Makanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perlindungan kepada kita. Cukup membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu kan pendek kalimatnya. Tapi semua bahaya bisa dihindarkan. Kan luar biasa. Asal antum yakin, jangan coba-coba. Ya. Harus yakin, karena ini adalah saran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan, inna syayatina
tahadzarat tilka lailata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setan datang secara bergemuruh kepada Rasulullah pada malam itu, minal audiyati wasyi'ab wa fihim syaitan biyadihi syu'latun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika didatangi setan ramai-ramai gitu. Lah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di lembah-lembah dan bukit itu, rupanya ada satu setan di tangannya membawa api untuk membakar wajah Nabi. Jadi rombongan setan datang menyerang Nabi, yang satu itu bawa api gitu. Dijelaskan di sini, yuridu an yuhriqa biha wajha Rasulillah, hampir-hampir mau membakar wajah Nabi. Memang sengaja membawa api untuk membakar wajah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahabita ilaihi Jibril, tetapi sebelum api itu menyentuh wajah Rasul, Jibril turun. Faqala, dan mengatakan, ya Muhammad, kul, katakan. Qala, ma'akul, kata Rasul, apa yang harus dikatakan? Qala, kul a'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Katakan wahai Muhammad, a'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini, fatafi'at naruhum wa hazabahumullahu tabaraka wa ta'ala. Tiba-tiba lalu api mereka yang dibawa setan itu padam, dan Allah tabaraka wa ta'ala menghancurkan mereka. Lihat bagaimana dahsyatnya kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi ta'awudz itu penting setiap hari. Tidak mesti mamanya safar jauh. Antum safar bersama keluarga, entah jalan-jalan ke Barelang gitu kan. Mau jalan-jalan liburan, rihlah gitu ya. Ya, atau kemana, kayaknya antum bekerja sebagai sales atau apa yang memang suka di jalan-jalan gitu. Ini penting baca ini. Ini yang kedua ya. Ini juga salah satu bacaan yang paling ampuh untuk melawan syaitan dan segala jenis keburukan. Yang ketiga, membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Karena ayat kursi ini, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedahnya banyak. Kalau antum baca ayat kursi ini di rumah antum, maka ayat kursi ini akan menjadi security. Akan menjadi satpam bagi rumah kita. Dari apa? Dari setan-setan yang akan masuk menggoda orang yang ada di rumah itu. Kalau seandainya antum membaca ayat kursi ini di malam hari, maka dia tidak akan mengganggu tidur kita sampai kita bangun. Ya. Kalau seandainya antum membaca di pagi hari sebanyak 3 kali, maka Allah akan menjaga antum sampai sore hari. Dan kalau antum dibaca sore hari, maka Allah akan menjaga antum sampai pagi hari. Ini kan luar biasa. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur yang pernah saya ceritakan sama antum, kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menangkap pencuri, kan? Rupanya pencuri itu setan. Nah, salah satu pesan setan ini kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta tuhtam al ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Kemudian qala li, dia mengatakan kepada kulan, yazala alaika minallahi hafidhun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbihan. Wahai Abu Hurairah, kata setan ini, kalau engkau hendak menuju pembaringanmu, baca ayat kursi dari awal sampai akhir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir Al-Baqarah 255. Maka setan itu ngomong sama aku, kata, lan yazala alaika minallahi hafid. Kalau engkau membaca ayat kursi itu, maka Allah akan senantiasa memberikan penjagaan padamu, dan tidak ada satu setan pun yang akan mendekati kamu. Karena setan itu paling suka mengganggu orang tidur. Setan kan paling suka mengganggu orang tidur. Makanya orang tidur itu diikat tengkuknya sama setan. Setiap hendak tidur kita diikat tuh tengkuknya 3 ikatan.
Belum lagi nanti dimasuki mimpi-mimpi buruk, ya kan? Mimpi-mimpi buruk. Makanya orang yang tidak berzikir sebelum tidur itu macam-macam tuh mimpinya. Ataupun terkadang kemudian ada tanda-tanda setan itu masuk ke dalam tubuh orang yang sedang tidur itu. Tapi kalau orang menjaga dirinya sebelum tidur membaca ayat kursi, maka selama tidur itu ada jaminan dari Allah bahwa dia dilindungi. Jadi Allah yang lindungi itu. Kalau Allah sudah yang melindungi, tidak ada satu makhluk pun bisa mendekati dia. Hatta para penyihir yang menyihir kita gitu ya, yang menghantarkan jin-jin yang jahat untuk menyihir kita saat kita tidur, kalau sudah dilindungi Allah, maka tidak ada yang bisa memadaratkan dia. Allah yang melindungi. Maka ayat kursi juga adalah yang paling mantap untuk senjata melawan syaitan. Termasuk juga yang keempat, membaca akhir surah Al-Baqarah juga sama. Amanah Rasul sampai akhir itu. Karena dalam sebuah hadis dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Subhanallah. Ya. Barang siapa yang membaca dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah, dua ayat saja dari akhir surah Al-Baqarah dimulai dari amanah Rasul itu. Kata Nabi SAW, fi lailatin, di sebuah malam, kafatahu. Apa sih kafatahu itu? Artinya mencukupkan bagi dia, akan dijauhkan al-makruh, segala yang tidak disukai baginya. Allah akan cukupkan segala sesuatu bahaya yang akan mendekati dia, maka Allah akan cegah. Nah, ini juga luar biasa. Hanya dua ayat saja akhir surah Al-Baqarah sudah bisa melawan gangguan syaitan. Kemudian yang nomor lima, membaca surah Al-Baqarah secara keseluruhan, kan ini lebih hebat lagi. Karena Rasul yang mengatakan la taj'alu buyutakum kuburan fa innal baita alladhi yuqra'u fihi suratul baqarah la yadkhuluhu syaitan. Jangan kau jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah dipastikan tidak ada setan di rumah itu. Ada yang mengatakan bahwa setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah itu berapa hari? 3 hari. Tidak akan masuk. Makanya pernah saya ceritakan sama antum kan, ketika seorang penyihir ingin menyihir seorang wanita. Tiba-tiba kemudian penyihir ini angkat tangan tidak bisa menyihir. Akhirnya berpindah ke tukang sihir di atasnya. Rupanya tukang sihir di atasnya angkat tangan juga. Akhirnya cari tukang sihir yang lebih sakti lagi di atasnya lagi. Rupanya tidak sanggup juga. Kata tukang sihir yang paling atas itu, dia mengatakan, aku sudah mengerahkan marodatus syaitan, katanya. Marodah itu artinya jin-jin yang paling jahat itu, marodah disebutnya. Aku sudah mengerahkan marodah, katanya. Maka marodatul jin pun tidak sanggup. Dan marodah itu menghabarkan kepadaku bahwa bagaimana mungkin aku akan menyakiti wanita itu kalau wanita itu setiap malam membaca surah Al-Baqarah. Luar biasa gitu ya. Ini surah Al-Baqarah ini bisa melawan syaitan luar biasa. Makanya dalam sebuah hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'u Zahrawain Al-Baqarah wal Imran fa innahu mata'tiyan yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayayatani aw ka'annahuma firqani min tayri sawaf tuhajani an ashabihima iqra'u surat al-baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasratah wa la tastati'uha al-batalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran karena ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Bacalah dua bunga, maksudnya Al-Baqarah dan Al-Imran. Pada hari kiamat nanti keduanya akan datang seolah-olah dua gumpalan awan, atau seperti dua bayang-bayang, atau seperti dua gerombolan burung-burung yang berbaris yang akan membela para sahabatnya. Kemudian Rasul mengatakan, bacalah surah Al-Baqarah, karena jika mengambilnya, membaca dan menghafalnya itu sebuah keberkahan, dan jika meninggalkannya itu sebuah kerugian, dan jika
dia membaca surah Al-Baqarah itu, maka tidak mungkin satu kejahatan, keburukan pun, baik dari tukang sihir, setan dan yang semacamnya, mampu melawannya. Gak ada yang bisa melawan. Ya, setan-setan yang kuat saja tidak bisa orang melawan orang yang membaca surah Al-Baqarah. Ini kan luar biasa. Ini yang nomor 3. Yang nomor 6, biasakan membaca doa keluar rumah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah yuqalu lahu kufita wa wukita wa hudita wa tanaha anhu asy-syaitan." Kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya, tak lupa dia membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Dia akan diberi 4 perkara. Pertama, kufita. Dia akan dicukupkan. Yang kedua, wukita. Dia akan dijaga. Yang ketiga, hudita. Dia akan diberikan hidayah. Diarahkan kepada rizki. Cukup sampai di sini. Yang keempat, watanaha anhu syaitan. Setan tidak akan berani dekat-dekat kepada dia. Sehingga ada salah seorang setan ini ingin mencoba menerkamnya. Kata Nabi SAW, ketika ada orang keluar rumah, kemudian dia membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian Rasul mengatakan orang ini akan dicukupkan, akan dijaga, akan diberikan hidayah dan setan tidak akan mendekat. Jadi ada satu setan ini yang berusaha menerkam orang ini untuk menyakitinya. Maka setan yang lain mengatakan, ya, percuma. Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya? Macam mana kau akan menerkam orang ini? Orang itu loh sudah dijaga, sudah dicukupi, diberi hidayah dan sudah ada jaminan kita tidak bisa mendekati dia. Bayangkan kawan. Ini kalimat ini kan enggak panjang kan? Keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Kita mendapatkan 4 keutamaan, dijaga kita ini sampai kita pulang. Ikhwan, antum meninggalkan rumah itu, kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah itu. Entah ada perampok yang masuk rumah kita, entah tahu-tahu konsleting listrik akhirnya kebakaran, ya kan? Entah terjadi apa-apa dengan anak kita, entah disakiti itu apa, kita tidak tahu loh ya. Lah, ketika kita keluar rumah supaya rumah dan isinya terjaga oleh Allah Azza wa Jal, tinggal baca doa ini saja. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Selesai. Belum lagi kalau antum kemudian keluar rumah, masuk ke pasar umpamanya kan. Pasar itu tempat ma'rakatus syaitan, ikhwan. Tempat perangnya setan, di mana bendera setan itu ditancapkan di pasar kan. Tapi bagi orang yang keluar rumah sudah membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, sehebat apapun perang di dalam pasar oleh setan itu enggak akan peduli. Kenapa? Karena kita sudah ada jaminan kita dicukupkan dari semua urusan dunia dan akhirat. Kita sudah dijaga dari setiap kejahatan musuh setan, sihir, hasad dan yang lainnya. Bahkan kita sudah diberikan hidayah, diberikan rizki berupa hidayah. Dan setan tidak mungkin dekat-dekat kita. Walaupun kita masuk ke tempat setan, pasar kan tempat setan kan. Walaupun kita masuk ke tempat setan sekalipun, setan tidak akan dekat. Bayangkan coba. Luar biasa ini kalimat bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang nomor 7, membaca 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau antum baca 3 kul ini 3 kali saat pagi dan 3 kali saat petang. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Apa yang terjadi? Takfika fi kulli syai'. Itu sudah mencukupkan kamu untuk terbebas dari segala sesuatu yang mengganggumu. Kita tidak tahu satu hari ini ada gangguan apa sama kita kan. Tapi cukup dibaca 3 kali pagi, 3 kali petang, segala sesuatu yang akan mengganggu kita enggak akan ada gunanya. Karena kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya salah satu
asbab nuzul daripada muawwidzataini qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq itu apa? Tersihirnya Nabi. Ya kan? Nabi tersihir oleh Labid ibn Ashah sampai 6 bulan. Kemudian turun malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian meruqyah Rasul dengan apa? Dengan menurunkan surah muawwidzataini lepas sihir Nabi. Jadi jelas ini surat ini jangan pernah ditinggalkan. Ya, supaya kita tidak diganggu setan. Gangguan setan ini bahaya karena melemahkan ibadah, malas sholat gitu ya, malas untuk berzikir, malas segalanya. Kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi itu kalau mengeluh sebuah sakit, Nabi itu kalau sakit namanya kan, entah sakit kepala entah apa gitu kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca muawwidzataini ini, kemudian akan meniup-niup, kemudian akan meletakkan di tempat sakitnya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, maka dia berusaha meruqyah dengan muawwidzataini. Karena itu ayat ruqyah, salah satu ayat ruqyah itu adalah membaca muawwidzataini. Nah, ini sebenarnya 7 perkara ini saja kalau antum lakukan setiap hari, antum ini hidup bebas ya, enggak ada yang mencelakakan antum. Kalau 7 perkara ini saja antum lakukan lah, pemanya. Ya. Saya ulangi, yang pertama antum jangan lupa suka baca basmalah. Kemudian yang kedua, perbanyak istiadzah. Kemudian yang ketiga, jangan lupa baca ayat kursi. Kemudian yang keempat, baca 2 surat akhir Al-Baqarah. Kemudian yang kelima, baca surah Al-Baqarah secara keseluruhan. Kemudian yang keenam, membaca doa keluar rumah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, membaca 3 kul. Ini sudah cukup, ini senjata yang paling ampuh melawan setan sebenarnya. Ya, melawan setan, melawan hasad, melawan sihir, macam-macam bisa dilawan dengan 7 perkara ini. Cukup mengamalkan 7 perkara ini sebenarnya. Tapi saya akan tambah, ya, yang nomor 8. Tentu bukan terkait dengan bacaan, kalau nomor 8 dan seterusnya, terkait dengan perbuatan. Ya. Yang nomor 8 adalah bertawakal kepada Allah. Karena tawakal itu artinya seseorang menyandarkan diri kepada Allah. Dan setan paling tidak suka dengan orang yang menyandarkan kepada Allah. Setan itu akan datang berikan waswas supaya kita putus asa. Makanya setan paling tidak suka orang yang tawakal itu. Ya, ini yang ke-8. Yang ke-9, tinggalkan maksiat. Karena setan itu yang menciptakan maksiat kan ini. Memberikan waswas untuk maksiat, maksiat, maksiat itu setan itu. Jadi kalau kita melawan setan dengan cara meninggalkan maksiat, baik maksiat lisan, banyak ngomong, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, atau mungkin maksiat perut, memasukkan harta-harta haram ke dalam perut, atau kebanyakan tidur, akhirnya malas ibadah, ataupun maksiat-maksiat yang sifatnya kesyirikan, bid'ah, dosa besar, dosa kecil, dan begitu seterusnya, maka ini perkara yang tidak disukai setan. Jadi kalau kita berusaha meninggalkan maksiat, setan itu akan kecewa, ya. Kemudian yang nomor 10, baca Quran. Secara umum membaca Quran itu setan tidak suka. Secara umum membaca Quran itu setan tidak suka, ya. Kemudian yang nomor 11, berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa-doa yang mustajab tempat-tempatnya gitu ya. Seperti mamanya doa di hari Jumat antara 2 khotbah bagi laki-laki, atau di hari Jumat ba'da asar sampai maghrib itu kan mustajab ya, atau sepertiga malam akhir, atau di waktu pagi setelah subuh sampai terbit matahari, dan begitu seterusnya. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar setan tidak menggoda kita. Kemudian yang nomor 12, menjaga kewajiban Allah. Menjaga kewajiban Allah Azza wa Jalla, ya, sholat 5 waktu itu menjaga kewajiban. Nanti puasa Ramadan, zakat, ya kan? Karena setan itu berusaha menggagalkan kewajiban. Contoh, Allah mengatakan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan akan datang kepada orang yang mau zakat, kemudian dihempuskan di telinganya, jangan zakat, jangan zakat. Ya'idukumul faqra, maka engkau akan fakir, 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 fakir. Gitu. Jadi diberikan was-was, jangan zakat nanti fakir. Wa ya'murukum bil fahsya, kemudian memerintahkan untuk berbuat jahat akhirnya, kan? Dengan tidak zakat disuruhnya, bagusnya uang itu maksiat aja,
diberikan waswas, disuruh tidak zakat tetapi uang itu disuruh untuk maksiat gitu ya. Memang setan tidak suka dengan orang yang melaksanakan kewajiban, apalagi yang menambah dengan yang sunnah gitu. Makin dekat lagi dengan Allah. Karena dalam sebuah hadis kursi Rasul mengatakan, Allah berfirman itu, wala yazalu abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kalau hamba ini sudah melaksanakan kewajiban Allah ditambah dengan yang sunnah-sunnah, maka aku makin mencintai dia, kata Allah. Aku akan jadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, dan begitu seterusnya kan. Nah, setan mau bisa apa coba kalau sudah Allah seperti ini dengan hamba ini ya. Kemudian yang nomor 13 tentu memperbanyak istighfar, karena setan itulah yang menjadikan manusia itu berbuat dosa. Bagaimana caranya setan itu menghembuskan was-was supaya manusia itu berbuat dosa? Ketika manusia sadar dari dosa kemudian istighfar, oh, setan paling marah, gak suka dia ya. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang nomor 14, menuntut ilmu. Karena bagaimanapun setan tidak suka dengan orang yang berilmu, dibuatnya orang jahil supaya gak paham ibadah ya kan. Akhirnya karena tidak paham ibadah jatuh ke bid'ah ya, jatuh ke syirik, jatuh ke tidak ikhlas, jatuh ke riya, jatuh ke sum'ah, jatuh ke takabur. Itu setan paling suka. Tapi kalau orang sudah punya ilmu, dia bisa melawan. Berarti orang ini bisa ngelawan saya karena ada ilmunya masalahnya kan. Orang kalau ada ilmunya kan enak ngelawannya. Setan tidak suka dengan para penuntut ilmu. Kemudian yang nomor 15 yang terakhir adalah menjaga zikir. Lah, menjaga zikir ini termasuk juga zikir-zikir yang memang terkandung doa padanya. Apamanya dalam keseharian kita, apabila masuk kamar mandi ya kan, jaga jangan sampai tidak membaca zikir ya. Karena bagaimanapun kamar mandi tempat setan, makanya disuruh untuk berlindung dari setan laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika masuk rumah tadi saya sudah jelaskan, jangan lupa baca basmalah gitu ya. Kemudian ketika keluar rumah jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah gitu ya. Kemudian juga ketika keluar dari masjid ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, barang siapa yang keluar dari masjid itu kemudian dia mengucapkan Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, dalam tambahan ada riwayat yang lain yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, ada tambahan Allahumma sinni min syaitan, Allahumma sinni min syaitanir rajim, ya Allah mudah-mudahan engkau menjaga diriku dari gangguan setan. Nah, itu juga dianjurkan, termasuk juga jangan lupa zikir pagi dan petang. Itu sudah jelas ya, kalau zikir pagi dan petang itu memang luar biasa. Antum kalau melazimkan zikir pagi dan petang, enggak akan ada setan dekat-dekat dengan antum. Kemudian juga termasuk kalau antum mimpi buruk, karena ini kan dari setan mimpi buruk itu ya. Jangan dibiarkan, kalau antum lagi mimpi buruk jangan dibiarkan. Apa yang dilakukan? Lekas antum baca ta'awud, berlindung kepada Allah. Kemudian sebagai bentuk penghinaan setan karena sudah mengganggu dia dalam tidurnya, ludahi ke arah kiri 3 kali. Meludah ke arah kiri itu dalam bentuk menghina setan itu. Ya. Kemudian supaya antum tidak diganggu lagi, setelah antum baca ta'awud, kemudian antum hinakan setan dengan meludah ke arah kiri 3 kali, sebagai bentuk tafa'ul antum ganti posisi. Supaya diganti dari mimpi buruk menjadi mimpi baik, itu maksudnya. Diganti posisi. Ya, dan jangan ceritakan kepada siapapun. Enggak boleh, mimpi buruk enggak boleh ceritakan kepada siapapun karena takut ditakwil dengan keburukan. Mimpi baik saja tidak boleh sembarang cerita. Boleh cerita kepada orang yang suka dengan antum. Kalau diceritakan kepada orang yang tidak suka, takut takwilnya enggak bagus. Itu mimpi baik itu kan? Enggak sembarang orang cerita, apalagi mimpi buruk gitu kan. Maka 4 perkara dalam mimpi buruk ini antum lakukan. Pertama ta'awudz, yang kedua meludah ke arah kiri sebagai bentuk penghinaan setan, yang ketiga langsung bertukar posisi supaya dipindah dari mimpi buruk ke mimpi baik, kemudian jangan ceritakan kepada siapapun. Itu caranya ya. Ini pun harus dilakukan kan, ini dalam bentuk menghindarkan diri kita dari setan. Termasuk juga tadi kalau hendak menggauli istri, maka jangan lupa juga membaca basmalah ya, bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana.
ya, dan banyak lagi. Tetapi sebenarnya 15 perkara ini kalau sehari-hari kita lakukan sebenarnya bebas kita. Ini senjata paling ampuh melawan setan. 15 perkara ini kalau kita amalkan, insyaallah maka kita akan terhindar dari gangguan setan, gangguan sihir, gangguan hasad, gangguan ain, bahkan kejahatan manusia sekalipun. Setiap makhluk yang buruk yang Allah ciptakan sekalipun tidak akan mengganggu kita kalau 15 perkara ini kita amalkan.